tak seharuan dengan kumpulan ni. Lepas ni dari Jabatan Pendidikan Negeri, kalau jumpa kau jalan tu, lepas tengok live ni, saya percaya dan saya perasan hidup mereka akan berubah selepas ini. Sama ada akan terus diminati atau beli kecam. Hari Sabtu, bukan borak kosong bersama dengan DJ Ryan. Dan hari ini, nyanyi syok-syok dari Konti Perlis FM. Baik, kita akan bersama dengan Sehaluan. Saya ada 3 kali nak kena tanya kan, nak kena tengok Sehaluan Baskers. InsyaAllah mereka akan sampaikan beberapa buah lagu. Sebelum tu kita nak perkenalkan dulu yang mula-mula nama apa tau? Saya Cikgu Fuad. Cikgu Fuad? Ya. Cikgu Fuad. Law ni duduk di jabatan lah? Di sekolah. Di sekolah? Sekolah Kebangsaan Padang Kaya. Oh, sekolah Kebangsaan Padang Kaya. Padang Korea. Oh, kan pendidikan khas. Dekat-dekat dulu. Ini Cikgu Hakim. Ya. Dari SKPT lah. Cikgu Hakim di JPN lah? Jabatan Pendidikan. Yang seorang lagi? Zamzuri, Menggam. Zamzuri? Ya. Di? JPN juga. JPN juga? Ya. Dan yang ni... Syamil. Dia ni dulu dah finalis Jom Karok Play FM. Ya. Bangunan lama kita kan? Ya, betul. Bangunan lama. Jadi, baiklah. Anda sedang mendengar dan juga menonton program 34 Je Kita Suka bersama dengan kumpulan Sehaluan Baskers dengan lagu pertama mereka, 3-4. Coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu. Betapa ku mencoba mendapatkan secebis kasihmu. Apakah kau tak mampu untuk hati yang telah dilukai.
di matamu kan Jamel. Ya. Lagu ni ke yang bawa dulu? Ya, kan. Tapi tak menang kan? Tak menang. Itu rahsia. Sulit. 3 tahun lah. Ada buat betul? 3 tahun lepas, ya. Betul? Ini yang mahu final lah. Betul? Tak lepas. Tak jago. Aduh. Baik. Berapa lagu ni? Hari ni, ya? Berapa? Hari ni, untuk satu punya. Baik, baik. Jadi bila dia puan, bila puas kata satu. Satu, menurut arahan lah. Menurut arahan lah. Okay. Hey, boss. Boss, come here. Kita terus serahkan kepada sehaluan Baskers. Macam mana boleh dapat nama sehaluan ni kan? Tu je cerita dia. Okey. Cikgu Fuad akan sampaikan macam mana. Okey, silakan. Dapat sehaluan. Cikgu Fuad, cerita sikit. Ni geng kita dapat geng yang sehaluan. Okey, sehaluan Baskers ni dicetuskan oleh Tuan Haji Izmi. Yeah. Haji Ismail. Pengarah pendidikan, mantan pengarah pendidikan. Jadi dia punya slogan dia, satu haluan sehaluan masa tu. Jadi kita pun masa tu band ni, band suka-suka, syok-syok. Jadi dia bagi peluang untuk main. Nampak main lah hari raya dia dah, jamuan raya. Jadi duk fikir nama tu, tak keluar-keluar. Last kali, barulah dia sebut. Buhlah sehaluan ke apa ke. Wah, jadi kita pun sehaluan Baskers lah. Ya, melekat sampai keluar. Famous. Tapi cuma macam ni, ada suka-suka untuk santai-santai. Dia tak boleh masuk untuk performance lah. Radio ni kan, percayalah. Ya. Yeah. Hidup hampa semua kamu. Kita pun yeah. Kita pun dah ready lah. Ya, sudah. Kita nak keluar minum sekali pun kita tak tahu pergi tahu mana ni. Asal-asal je lah kan. No, dengar kata ada geng-geng MC ada beritahu kata FRU duduk tunggu depan. Ya. Yeah. Okey, kita serahkan kepada Cikgu Fuad and the gang. Sehaluan Baskers. Okey, kita jadikan hari ni petang ni ada ilham kita. Jadi Bang Syah ni macam ilham kita lah. Ilham kita mula pun macam ni. Jadi semoga teruskan begini. Okey, silakan. Salam Baskers dengan Kau Ilhamku. Maafkanlah
Okey, itu dia kali aku. Okay. Kita teruskan lagi. Lagu yang seterusnya daripada kita ialah lagu yang pernah dipopularkan oleh Abiat G.A.D. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Mintalah kering berbatuan. Du-du-du-du. Hati tergetar menambah kering rerebutan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Okay, kepada kawan kan. Ini berapa kali sehari duk tanya kawan-kawan yang jauh-jauh? Betul ya? Tambah mampu siaran mana ni? Tak, ala you all cakap lah. Tambah cikgu Hakim ni kan. Kalau tak penting, tak ada hari dia nak whatsapp saya, tanya nama saya. Tak ada, kena bukan kata sehari. Kena kat 30 tahun lah. Tentu lah. Sano. Saat masa lalu. Tapi jangan duduk macam tu lah. Itulah. Cerebi dosa. Macam. Tak tahu lah. Betul. Itu saya kadang-kadang tau. Tapi you ada tengok di kepala you dah banyak dah tulai ikan tamban. Dah tulai ikan tamban banyak. Tulai ikan tamban banyak tu. Okey, anda masih lagi bersama kami menerusi program 34 Jam Kita Suka. Program yang disiarkan secara langsung di 34 stesen RTM di seluruh negara. Kita bersama dengan anda, kumpulan saluran anda, Baskers kan. Depan ni permata JPN tau. Betul. Ada kata permata JPN. Ini Wan Rizal, Wan Osman ada kata permata JPNS ni. Apa kata dia ni? Cikgu Wan Rizal. Kami memang dah promote dah tadi. So puji duit banyak. Tak apa. Baiklah. Kita akan terus bersama dengan anda, kumpulan anda, sahabat anda, Baskers, dengan lagu yang seterusnya. Silakan.
Okey, kita buat semua ni bukan kerana nama Masyar. Jadi terimalah sebuah lagu yang dipopularkan oleh saudara Raja. Mana yang berhasil pula? Lagu Ramli Sarip. Raja Rock, Papa Rock. Ramli Sarip dengan A. Romzi. A. Romzi penyanyi 60-an tu. Apa kena tanya aku lah. Jangan kau pandang bibir yang manis, kerana dia bisa menghancurkan. Jangan kau pandang wajah yang indah, kerana dia bisa meracunmu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama, aku menulis bukan kena nama. Ya, kena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Jangan kau dengar puisi dusta, kerana dia merosakkan jiwamu. Dengarkanlah yang telah turun menurun hari ini. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama, aku menulis bukan kena nama. Kena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Jangan kau pandang bibir yang manis, kerana ia bisa menghancurkan. Seperti anai-anai, lama laun hancurlah dirimu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama, aku menulis bukan kena nama. Kena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Nama pun menyanyi syok-syok. Ini dia syok-syok nama dia. Itulah. Pun tadi saja buat. Dah. Kita tahu. Yang tu kita tahu. Okey. Ada yang kata ni, Amboi Fuad menusuk eh. Nadina. Nadina. Ada lagi bayang. Dr. Philip Maling. Idola kita tu. Dr. Flip. Dr. Flip Maling. Dia kata terbaik kan, Farah Diana. Wow, terbaik cikgu. Kan. Tu bau cikgu ni. Cikgu Saluan Maskers. Hampa tak dengar lagi cikgu Syah. Cikgu Syah lagi padu. Wah, hujan tolong kan ni. Baik. Okey, nak jadi gong putih tak?
Ah, bagus, 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 bagus. Bagi nasihat kat anak-anak kita. Dah, dia orang putih ni bagus. Yeah. Dia ada bahasa antarabangsa kan. Yeah. Kan. Dia kalau nak buat MC apa-apa dalam bahasa orang putih. Apa-apa. Tapi lepas ni kita kena tiup sikit lah bagi dia dapat balik jadi cakap bahasa Perlis. Dia masuk line tu habis. Dia masuk line tu. Pejam mata. Tak boleh kata apa. 34 jam kita sesuka bersama dengan anda Salam Baskes. Silakan. When you're born into this world, your mom and dad saw a dream fulfilled. The dream comes true, the answer to their prayer. You are to them a special child, a gift and joy every time you smile. This time you cry, they're at your side again. Child, you don't know, you never know how far they go to give them all the love can give. To see you through, when God it's true, they'll die for you if they must to see you live. How many seasons came and went, so many years have now been. Time ran fast, but now at last you're strong. Now what has gotten over you? It seems to hate your parents too. Speak out your mind, why do you find them wrong? Child, you don't know, you never know how far they go. Freddy Aguna kalau dengar lagu ni, dia lari malam. Memang dia dah lari. Dia dah lari jauh dah. Dia ada, kalau Freddy Aguna ni bahasa Tagalog kan? Filipin. Penyanyi asal lah, lagu anak ni lah. JJ pun punya lagu ni kan? Ni Cikgu Hakim punya lagu ni. Okey, lagu yang terakhir petang ni. Okay. Kita akan dengarkan persembahan daripada Sahaluan Baskes. 34 je kita suka menyanyi syok-syok. Silakan. Okey, nyanyi syok-syok. Tadi bahasa Inggeris. Sebab dia cikgu bahasa Inggeris. Dan ni sebab saya bukan cikgu bahasa Inggeris. Ajak matematik pun pernah. Ajak muzik pun pernah. Ajak bahasa Melayu pun pernah. Jadilah ni kita ambil lagu yang simple-simple je. Satu, dua, tiga, do, re, mi. Apa nak jadi? Alif, bata, A, B, C. Boleh lagu tu? Boleh. Okey, boleh. Okey. Yang kata cikgu tu, dia pandai pusing. Dia pandai pusing. Okey. Apa kali? Kita dah sebut A, B, C. Lagu A, B, C. Naya, apa yang kira? Okey. Sila. Satu, dua, tiga, do, re, mi.
apa nak jadi? Alif bata ABC, apa nak jadi? Akan terjadi hujan pasti berhenti. Tak hujan lagi. Ada masanya aku suka berteman. Ada masanya aku suka bersendiri. Ada masanya aku suka berjalan. Ada masanya aku suka berehat. Masanya engkau suka berteman. Ada masanya engkau suka bersendiri. Ada masanya engkau suka berjalan. Ada masanya engkau suka. Apa yang ku suka? Hidup dan nasi, roller coaster, susah dan senang bersilih ganti. Akan terjadi hujan pasti berhenti. Satu, dua, tiga, do, re, mi. Apa nak jadi? Alif bata ABC. Apa nak jadi? Akan terjadi hujan pasti berhenti. Terima kasih. Okey, tak hujan lagi? Dah lagi hujan. Dipercayai akan hujan. Jadi terima kasih Cikgu Fuad, terima kasih Cikgu Akim, okay, terima kasih okay. Syamil. Assalamualaikum Cikgu. Zamzuri. Oh, Zamzuri. Orang tua macam tu dah lupa kan. Okey, terima kasih Sahaluan. Sahaluan Baskers, Baskers atas kesudian untuk bersama dalam 34 je kita suka program yang disiarkan serentak seluruh negara setiap hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad ya. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program nyanyi syok-syok ni kan, boleh hubungi saya waktu pejabat ya. Hubungi saya waktu pejabat, bolehlah. Baiklah. Semoga anda terhibur dan kita kembali bersama dengan Mio di Konti Utama. Silakan.